ini gua mau pasang kaca mobil Mitsubishi Lancer Evo 6. Mobil ini sebenarnya udah ditinggal sama pemiliknya dari kemarin, karena pemiliknya padahal pasangnya baru hari ini, karena pemiliknya tuh ternyata gara-gara nonton video. Kita kan setiap ganti kaca suka upload di YouTube ya, gara-gara itu ternyata membantu konsumen supaya lebih percaya gitu. Ini Mitsubishi Lancer Evo 6. Jelas dari dalam ya pecahnya. Seperti biasa, copot list kaca dulu, terus nanti copot panggangan sate, bersihin lem-lemnya, tempel lem, baru pasang kaca. Simple. Biasa buat copot lemnya kan jaraknya sempit ya, jadi pakai benang kawat. Pertama list kaca dibuka, terus sela-selanya dimasukin benang kawat, lalu kayak digergaji gitu. Bersih-bersih, mau dipasangin lem. Ini kaca barunya, kita pakai list kaca yang lama karena list kaca yang lama masih bagus. Habis itu bersih, pasang lem, kaca barunya ditempel di situ. Terpasang mulus. Panas. Kaca tengahnya belum dipasang karena lemnya masih basah, jadi tunggu satu hari dulu baru dipasang. Oke, gua kira gitu aja dokumentasinya. Sebenarnya tadi waktu lagi pasang ini ada konsumen datang lagi pengen pasang kaca mobil Honda Jazz RS, besok gua dokumentasin juga. Gue juga pengen kasih tahu, biasanya kalau abis pasang kaca itu kalian nggak boleh langsung pasang kaca film atau cuci mobil. Biasanya tunggu 1 atau 2 hari dulu, tergantung cuaca ya, baru kalian boleh pasang kaca film dan cuci mobil. Oke, sekian aja videonya dari gue. Sampai jumpa.